Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channel Panre Tutu. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, kemudian like, comment kawan, sehingga video-video terbaru Panre Tutu akan muncul di beranda atau notifikasi HP teman-teman sahabat-sahabat Panre Tutu. Oke, kita masuk kawan di tutorialnya. Hari ini saya dapat sebuah bahan yang cukup lumayan tua, karena saya belum lahir ini bahan atau ini barang sudah ada. Mungkin teman-teman bisa menilai sendiri, sebab saya punya kakek, nenek kalau membuat rumah cuman ngelubang kayu, dia pakai bahan seperti ini. Ini engkol. Kalau sekarang bor, ini engkol. Engkol zaman dulu yang baputar di sini. Sini ada kayu bulat, sini ada kayu bulat sini. Kemudian di sini ada juga kayunya. Jadi dia stangnya dia diputar seperti ini. Kalau mau ngelubang kayu seperti ini. Oke. Ini tinggal stangnya. Kemarin saya potong mata bornya karena sudah tidak bisa keluar, sudah terlalu karat. Bahannya ini engkol kayu. Oke, ini saya mau buat golok. Sangat-sangat tajam ini. Kita ambil ini. Jadi ini yang kita jadikan golok. Oke, ini panjang. Oke, mantap. Mari diproses. Thank you.
Wih. Mendidih kawan, mendidih.
Nah, sudah selesai kawan. Oke. Okay. Buat teman-teman kemungkinan punya barang apalagi engkol kayu yang dulu itu kawan. Nah, itu siapa tahu teman-teman atau sahabat-sahabat Panre itu punya bahan seperti itu. Ya bisa dibuat sendirilah paling tidak. Oke, okay. Ini mantap sekali bajanya. Oke. Okay. Mari tinggal kerja gagangnya. Mantap. Oke, okay. Sudah selesai kawan ini modelnya. Mantap. Oh. Kayak ular sendok modelnya ini kawan. Mantap. Tinggal ngetes. Dari engkol. Golok dari engkol. Golok engkol. Oke, okay. Mantap. Nah, ini dia. Aduh. Ah dia tuh posisinya kawan. Nah, terlambat.
Oke. Sudah selesai. Ini dia hasil akhir dari channel Panre Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.